Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Mengukur Jalan Sob. Kali ini masih di Desa Pesantren Kecamatan Ulu Jami, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah. Nah, ini adalah di Desa Pesantren bagian timur, berbatasan langsung dengan Desa Mojo di kecamatan yang sama ya, di Ulu Jami. Nah, kita melintas di jembatan gantung, namanya jembatan gampang, yang membentang Kali Comal ya sob. Ini panjangnya kurang lebih 110 meter dengan lebar 1,5 meter, dan dibangun pada tahun 2015, diresmikan oleh zaman itu Pak Junaidi ya, bupatinya ya. Nah, ini untuk melintas sih swadaya ya, kita bisa ngisi kenclong untuk perawatan nantinya ya, baik untuk ngecat ataupun hal-hal teknis lainnya lah pokoknya. Nah, ini kita masih di Desa Pesantren sob, meskipun ini sudah nyebrang kali tapi masuknya wilayah Desa Pesantren kalau menurut peta ya. Dan sejak adanya jembatan ini ya, masyarakat sangat terbantu, terutama akses jalannya itu jadi bisa sampai malam. Jadi nyebrang jam 11 malam, 12 malam, jam 3 pagi pun bisa, karena kebetulan juga ada yang jaga. Berbeda dengan sebelumnya yang menggunakan transportasi perahu ya, kan gak mungkin juga joki perahunya atau yang jaga perahunya sampai malam kan sob. Jadi ya sangat bermanfaat buat masyarakat. Oh ya, untuk anggarannya sekitar 932 juta rupiah melalui anggaran PNPM yang dibangun tahun 2015. Jadi usianya sudah cukup lumayan, 5 tahun ya sob. Mudah-mudahan awet dan bisa seterusnya melayani jangkauan masyarakat, baik yang ke arah Mojo atau ke arah Desa Pesantren dan sekitarnya ya sob. Nah, ini kita sudah memasuki wilayah Mojo. Untuk aksesnya sendiri di sini sudah lumayan bagus, sudah cukup bagus, sudah diperbaiki ya. Hanya saja tadi di awalan yang di Desa Pesantren itu bisa dibilang rusaknya cukup parah. Itu suara motor kenapa gereng-gereng, aduh kalian ini. Ya, untuk menuju ke Desa Mojo, nantinya di Desa Mojo sampai ke Pantura itu sudah bagus sob. Nanti kita akan coba tampilkan di video berikutnya ya. Jadi ini hanya sampai di sebelum pertigaan jalan raya Desa Mojo ya sob. Oke sob, informasinya demikian dulu, nanti kita update yang lainnya. Terima kasih, bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.